kita ke rumahnya Maknya yang pertama kali ya. Tuh, ini rumahnya Maknya, teman-teman. Kau apa itu video kameramen baru? Ini saya sudah di rumah Maknya nih ya. C 3 2. Halo teman-teman, sekarang saya ada di makam Balun. Makam Balun ini saya bersama Lia Dewi Official. Jadi hari ini saya mengikuti, ya kita sama-sama buat konten. Kalau teman-teman nanti lihat YouTube-nya Lia Dewi Official. Sekarang kita mau ke makam Jepang. Ya ini sekitar jam 1 teman-teman. Nanti ya sampai sore ada di beberapa tempat saya bersama Mbak Lia, mungkin di makam Arjo Jepang, terus di Maknya juga. Kalau jadi ya nanti saya ke Maknya, nanti saya juga yang akan merekam aktivitas di balik layar Mbak Lia Dewi Official. Kampung KB Desa Jepang Kecamatan Cepu. Oke, jembatan rusak, stop ambles. Kita cari tempat agar bisa ke Jepang, teman-teman. Ini namanya jembatan, nggak tahu ya, emang nggak tahu dong. Sungai apa iki ya? Nanti terus sungainya ke sana itu sungai Bengawan Solo tepatnya. Masuk di petilasan, apa petilasan Arjo Jepang, makam. Ini Mas Ebi, Mbak Lia. Oke teman-teman, setelah kita di petilasan cagar budaya situs makam Ageng Jepang, saya sekarang melanjutkan perjalanan lagi bersama Mbak Lia Dewi Official. Ini kita sudah masuk ngeloram teman-teman. Nah, ini ke kanan. Nah, ini ke kanan ya. Kalau lurus dulu tadi itu yang dulu pernah saya lihat pesawat perdana CityLink. Jadi luruskan lah, ini saya arah Kapuan. Jadi ini saya ada di daerah Ngeloram sama Mbak Lia itu, masih sama suaminya, habis dari petilasan Arjo Jepang tadi ya. Jadi keadaannya seperti ini tempatnya ini. Jadi selama ini motor yang saya pakai Beat Street 2021. Sengaja sini saya tak kasih kayak gini, nggak ada plat nomornya, masuk custom. Ini pernah jatuh, ini pernah jatuh juga, nggak saya apa-apain, masih simple. Oke teman-teman, ini depan saya jadi masih sama Mbak Lia Dewi Official dan suaminya juga. Sekarang mau cari makan, kita cari makan dulu sebelum ke rumahnya rumahnya Maknya ini ya, kalau ke Ngeloram tuh bandara Ngeloram sana tadi. Oke teman-teman, kita langsung ke rumahnya Maknya ya. Ini saya dari Merah teman-teman,
tuh Sepuh Bojonegoro Bandara Ngloramku ke kanan. Ini pasar Mulyorejo yang kemarin sempat saya video waktu Pak Jokowi datang. Itu Mbak Lianya di depan ya. Terus ini ada SD Mulyorejo 1. Jadi kalau dari Ngloram, Bandara Ngloram, kita belok kiri ini sebelum SMP 4. Nah, reteng ini Dukuh Joho. Kita masuk sini teman-teman. Kita ke rumahnya maknya yang pertama kali ya di channel saya selama saya buat konten di Cepu dengan Mbak Lia official. Ya kalau YouTuber emang begini teman-teman, saling membantu. Terus ini kita ke kanan. Ini perempatan ini kita ke kanan ya. Nah, ini ke kanan. Ini sudah kalau di video teman-teman bisa lihat di sini banyak terus ada sungai kecil, ada pering-pering. Ini situasinya teman-teman. Kalau mau ke rumah maknya ya. Habis makan soalnya jadi nafasnya agak aduh. Ini ada musola. Musola Ar-Rahman. Jadi kita juga di balik layar pembuatan videonya Mbak Lia official. Mbak Lia Dewi official. Ya, rumahnya maknya gini ya teman-teman. Di desa Joho. Desa Joho teman-teman. Pertama kali. Terus ini kita lurus. Lurus jalan agak kecil lagi. Nah, itu. Ini rumahnya maknya teman-teman. Jadi baru pertama kali saya kesini. Ini situasinya. Jadi teman-teman biar tahu ya tempatnya juga perjalanannya ke rumah ini. Di bawah. Sama nggak kayak video kan? Kak Noyo Robo. Berarti nggak HP ku? Nggak HP ku. Jadi Mbak Lia official sebelum membuat video. Prosesnya Mbak Lia official gawe video. Kan tak video wis. Semidio aku apa sampean? Kau jo aku ya semidio kameramen baru ngono. Iya pak. Ya karena saya baru pertama ke maknya, emang saya ini kameramen ya. Nanti perkenalan maknya kameramen baru. Mbak, jerene ngomong ini. Oke, makan gong. Ini saya sudah di rumah maknya, ngono ya. Tiga, dua. Ya ini situasinya teman-teman. Jadi saya ngerekam dari ya Dewi official. Iya. Moga. Ini kita ke belakang teman-teman. Terus ini ada
kayak apa? Jeruk. Aduh. Mak. Oh, suruh ke depan. Kameramen anyar. Kemajuan. Kameramen tuh kok. Gaya, gaya. Di balik layar pembuatan video. Ini keseruannya ya teman-teman ya. Kita ke depan aja ya, soalnya ada musiknya. Mas, musiknya cilik noy. Musiknya. Soalnya ada musiknya teman-teman. Saya lihat di sini ya, soalnya ada musiknya. Ini rumahnya maknya. Ternyata orangnya juga ya baiklah ya. Jadi netizen harus datang ke sini ya. Aku yang ngerekam soalnya rek musiknya lo. Iya, kita masuk ya. Kita masuk teman-teman. Saya mbak. Wes. Iki pemirsa, pegaweane Mak iki goreng kerupuk. Iki ora goreng yo Mak yo. Jadi buatnya kerupuk seperti ini, teman-teman. Ya, jadi prosesnya gini, teman-teman. Pasir gitu ya. Dia mengembang. Aja ngono. Wis jagawe penasaran ya awakmu. Justru wong iki penasaran sing digoleki ora langsung del ngono lho, Mak. Nek rentune mangkone mentali. Jadi emaknya masih belum tahu kalau saya Hendra Rororin. Pura-pura ayo. Kamera mainnya Mbak Lia official. Aduh, mari mangan nih lo. Ambekan kurek. Aku ki alasan kameramen loh. Aku kan kameramen. Mbak Miki cedakno sampai lungguh bareng. Amin. Berapa menit iki ya? Kalau tiba Dewi official 10 menit. Mungkin di kamera saya 12.
Mas Hendra Rono Rene bersama mamanya official Mas Hendra Rono Rene. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lihat dari official. Dan sampai sapa itu? Iya.